Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Riri. Di video aku kali ini, aku bakalan nge-Shopee haul tas kanvas yang aku beli di Shopee dengan harga start from 30 ribuan aja nih teman-teman. Dan ini tuh tasnya harganya emang murah-murah banget, rata-rata tuh 30 ribu, 40 ribu. Ini beberapa ada yang aku beli di Shopee Mall juga, dan banyakan produk lokal ya teman-teman. Oke, yang pertama ini aku bakalan review mulai dari yang harganya 30 ribuan dulu. Ini tuh shoulder bag kanvas. Nah, aku pikir tadi dengan harga 30 ribuan gak dapat bahan kanvas, ternyata dapat teman-teman. Ini aku beli nih, tuh lucu banget, dia bahannya beneran kanvas, cuman kanvasnya memang agak sedikit lebih kasar dibanding video yang sebelumnya aku review. Tuh kayak gini jahitannya, tapi rapi banget. Aku suka tuh kalau kalian pakein pin-pin gitu biar tambah keren. Udah gak ketahuan deh kalau harganya cuman 30 ribuan. Di bagian sininya ada resletingnya teman-teman. Resletingnya itu empuk. Terus bagian dalamnya dia no furing sama sekali, tapi ada penyekatnya nih satu kayak gini tuh. Jadi bisa kalian naruh handphone atau naruh dompet kalian bisa juga nggak masalah. Untuk muatnya lumayan lah ya, muatnya nggak terlalu banyak juga, tapi nggak terlalu sedikit juga karena dia tuh lumayan lebar gitu, panjang. Aku sukanya ini tasnya itu shoulder bagnya ini bahannya langsung kayak gini, nggak bisa di adjust juga, tapi dia pas gitu kalau kalian pakai sebagai shoulder bag. Jahitannya juga udah oke banget, bahannya juga tebel, cuman tadi yang aku bilang agak sedikit kasar, tapi harganya murah banget. Ini cocok banget buat kalian modifikasi, kalau kalian suka lukis-lukis atau kalian suka pakein pin nih, kalian tinggal modifikasi aja pakai pin. Ya tambah cantik, dan pilihan warnanya juga banyak nih teman-teman. Nanti aku bakalan taruh di deskripsi warna yang aku pilih ya. Ini tas aku yang pertama nih, harganya cuma 30 ribuan aja, keren banget teman-teman. Oke, yang kedua ini aku beli tas tote bag serut. Ini tuh lagi kekinian juga, aku pilih warnanya kayak warna orange gitu, harganya 38 ribuan, dan ini aku beli di Shopee Mall. Nah ini tasnya kayak warna orange-orange gitu ya, kayak merah bata gitu. Dan ini juga bahannya kanvas beneran tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya, warna orange-nya terang banget di kamera. Dan ternyata gede banget, aku pikir tuh kecil. Di gambarnya tuh kecil, ternyata gede ya hasilnya. Tuh. Wow, ini tuh bisa banget nih buat kalian kuliah atau buat kalian juga bawa-bawa barang dari supermarket gitu. Dia modelnya serut nih, kayak gini nih. Tapi agak sedikit susah ya nyerutnya ya. Nanti aku serut dah. Dan bagian dalamnya dia gak ada penyekatan ruang sama sekali, dan no furing kayak gini tuh. Jadi ini benar-benar muat banyak banget buku, laptop. Ini juga kuat ya teman-teman, bukan yang tipis gitu. Nih jahitannya juga rapi. Ini bisa muat banyak banget, dan modelnya tuh cantik ya, warnanya juga banyak. Cuman aku pikir tuh dia gak segede ini, karena di gambarnya tuh gak terlalu gede. Aku pikir tuh mini gitu loh, ternyata gede juga aslinya ya. Kayak gini, kayak tote bag itu. Nah ini bagus banget, worth it banget buat kalian beli yang nyari tas-tas kanvas gitu. Coba beli ini, harganya cuma 30 ribu. Oke, yang terakhir ini aku beli, dia tuh modelnya ada posnya juga, harganya 45 ribu. Jadi dia tuh kombinasi nih teman-teman. Ini bisa banget nih buat kalian pakai bawa banyak, karena dia lumayan gede ya. Ini sama tokonya dari yang kedua tadi. Jadi di sini aku dapat pouch. Pouchnya bahannya kanvas kayak gini. Cantik banget. Ini bisa buat naruh handphone atau pouch makeup juga bisa banget tuh. Warnanya warna krim-krim gitu. Dan ini tasnya. Ini tote bag kayak gini tuh lagi kekinian banget loh. Aku sering banget lihat di Instagram aku pada pakai kayak gini. Mana nih? Dia kayak gini nih, miring-miring. Jadi dia tuh tote bagnya tuh kayak polosan aja nih teman-teman, bisa buat bawa barang banyak banget, bisa baju juga bisa banget. Cuman dia kekurangannya tidak ada resleting, dan tidak ada kayak
kancing klipnya gitu, jadi cuman kayak gini aja. Jadi kalau menurut aku sih lebih cocok kayak bawa-bawa barang sih. Untuk bagian talinya dia nyambung gitu kemari, jadi ini pastinya kuat kalau kalian mau bawa berat-berat gitu. Terus ini bahan kanvasnya juga tebel. Aku suka sama kombinasinya nih, sama si kombinasi ini, pattern ini nih, warnanya cantik. Sini juga cantik banget. Ini tebel banget, bagian dalamnya dia kayak gini, benar-benar muat banyak banget. Dan ini dia modelnya kayak gini aja nih teman-teman. Kalian juga bisa pakai kayak gini sih miring. Tuh, muat banyak banget ini. Kalau saran aku, kalau tas kayak gini lebih cocok buat kalau kayak kalian bawa ke minimarket, bawa barang belanjaan. Ini cocok banget nih karena dia tuh nggak ada kulitannya atau nggak ada resletingnya, jadi bisa buat naruh barang-barang banyak aja nih. Kalau buat naruh laptop takutnya kan gampang dicomot orang, kalau misalnya kayak buat makanan atau apa kan nggak masalah. Tuh kayak gini. Udah dapat free pouch harganya 45 ribuan, dan ini bahannya sumpah worth it banget, tebel dan oke. Oke teman-teman, tadi udah aku review ketiga tas kanvas premium yang harganya murah banget 30 ribuan, dan itu tuh benar-benar bahannya tebel, oke banget buat kalian pakai sehari-hari, cocok banget. Dan beberapa tadi tas yang gede juga kalian bisa pakai sebagai tas untuk ke supermarket atau minimarket ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli saman kayak aku, bisa langsung cek linknya di deskripsi box ya. Aku bakal cantumin link produknya dan warnanya juga di sana. Terima kasih udah tonton videoku sampai habis. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Yeah.